Segerakan siasatan berhubung dawaan salah satu syarikat GISB. Penjawat awam diberi pilihan SSPA atau kekal dengan SSM sebelum 1 Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Anton Arba dalam utama 5 petang. Berhubung dakwaan salah laku syarikat GISB Holding Sdn Bhd kepada itu disuarakan kepada Ibrahim. Langkah itu penting dan tidak boleh dilengahkan kerana melibatkan soal penyalahgunaan kuasa, agama serta penderaan kanak-kanak. Jadi biar ada seluruh dan jangan lengah. Kalau benar, ya, biar kaji sebenar soal akidah umat ini penting. Bukan besar penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan agama atau penderaan kanak-kanak. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, polis diraja Malaysia tidak menolak kemungkinan panggil pemeriksaan tertinggi syarikat berkenaan tidak menghormati peritahuan kanak-kanak dan agama. Polis negara terlihat SSM sebelum ia berkuasa 1 Disember ini. Ketua Pengarah Pimpinan Awam PPPA Tuan Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan SSPA tidak akan menjejaskan pencen pegawai awam yang berstatus tetap. Pelarasan gaji baharu hanya terpakai kepada pegawai awam yang memilih opsi sahaja berkendam empat-empat. Boleh diakses melalui portal www.spa.jpa.gov.my bermula hari ini. Menjelang hujung bulan pentadbiran, kerajaan berpatuan kekal fokus pada usaha menangani masalah rakyat terutama melibatkan kos hidup. Selain mencatat kejayaan ekonomi yang memperamatkan bahawa pentadbiran dan Menteri dan Menteri Anwar Ibrahim. Menteri Komunikasi Pami Pati berkata ketika mengambil alih pengambilan negara, isu ekonomi menjadi cabaran utama kerajaan. Memastikan pembangunan negara bekal mapan, kerangka ekonomi madani diperjelaskan. Terutama pada serangka itu diumumkan, jumlah kerajaan menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Waktu pengoperasian di dan kaunter jabatan ini BSM di seluruh negara dilanjutkan selama 3 jam di persekolahan minggu depan. Ketua Pengarahnya, Datuk Hussein Yusof berkata, langkah itu diambil sebagai usaha mengatasi kesesakan pelanggan
pada tahun ini jumlahnya tidak sementara tahun lepas. Walau bagaimanapun kita bersedia dengan dikata bahawa sekiranya ada lagi tambahan dalam masa cuti sekolah tersebut, maka kita akan kaitkan dengan tambah waktu. Jatuh, langgar ke? Tu, motor. Thank you.
orang tak datang rumah sikit. Sikit apa sikit eh? Kita tengok. Kami negara Malaysia ku tercinta.